Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini kita masih main Animal Ascend dan ya, seperti yang kalian lihat, gue dapat shiny Shenron, Pak, ya. Shiny Wish Dragon. Dan itu rate-nya 0,5, ya. Gue akan kasih tau kalian gimana cara dapetinnya. Dan gue sedikit curhat ya tentang game ini ya. Kenapa gue rada males gitu jadi main game ini, Pak, ya. Gue gak tau kenapa, ini gara-gara bug atau apa segala macam. Tapi yang pasti gue jadi rada males gitu kan. Oke, ya, jadi untuk dapetin si naga cakep ini, naga warna putih ini ya, naga shiny Shenron, itu kalian mesti main story, Pak, ya. Kalian ke story ya, terus kalian main yang Namek, sama persis kayak kalau kalian mau farming buat min simbol, buat dragon, dragon ballnya ya, si wish ballnya, buat earringnya, buat halonya. Nah ini kalian semua nyari di situ, sama, Pak, ya. Cuman entah kenapa nih, gue bingung, masa gue dapetin unit yang 0,5 chance-nya, Pak, sedangkan gue min simbol nggak dapet. Min simbol itu 3% loh, guys. 3% dibanding 0,5, gue dapet 0,5 duluan. Coba deh, gue nggak ngerti dan gimana maksudnya nih game nih ya. Like 3% tuh harusnya nggak langka loh. Ini halo kan 5% ya kalau nggak salah. Kalau kalian mau lihat nih change-nya ya. Jadi dari halo, wishball itu segala macam udah ada dia rate-nya berapa persen gitu untuk dapat. Itu 5% halo ya. Dan gue punya 12, Pak. 12. Enggak 1, enggak 2, enggak 12. 12 literally, lihat. Wishball gue udah sampai 17, udah mau 20, Pak. Wishball gue semua udah mau 20. Lihat yang ini doang nih, wishball 1 masih 10 gitu kan. Ini 11. Ini 14, ini 13, 17, 17, 15. Like, bro. Iring gue, lihat iring. Iring gue sampai 12, Pak. Ini masa iya gue gak dapet min simbol sama sekali. Sampai dapet wish dragon shiny dulu loh. Gue dapet wish dragon yang shiny duluan, tapi min simbolnya belum dapet gitu. 3%, bro. Ini kayaknya ada yang salah sih. Kalau menurut gue ya, kenapa gue bilang gue rada males jadi main game ini, karena bug-nya, Pak. Sumpah bug-nya ngeselin banget. Ya contoh deh, contoh, gak usah jauh-jauh nih. Kayak gini, terus kita exit. Ah, muncul unit gini gak tuh? Dan ini gak bisa di-X. Ini kita masih pencet ini. Aneh banget gak sih? Itu bug aneh, tapi ya oke lah. Bug cuma visual doang gitu kan. Nah ini bug yang sangat mengganggu menurut gue ya. Karena gue gak bisa dapet-dapet. Dan gue udah confirm banyak juga orang yang gak bisa dapet-dapet gitu. Antara min simbol, antara yang halonya dia gak bisa dapet. Ada juga yang iringnya dia gak dapet-dapet ya. Ada juga yang wishballnya. Wishball berapa tadi ya? 2 kalau gak salah. Wishball 2-nya gak dapet-dapet. Like, bro. Ini pasti ada yang salah di codingannya, Pak. Pasti ada yang salah di ininya gitu, anjir. Jadi ya gimana gitu ya. Menurut kalian gimana, guys? Kalian komen di bawah sih. Ada nggak yang sama kayak gue gitu, yang min simbolnya udah farming sampai, ya kalian lihat sendiri lah. Farmingnya sampai dapat shiny wish dragon, Pak, bayangin. Itu gue gak dapet. Min simbol 3% loh. Ada nggak yang sama kayak gue? Kalian komen di bawah deh. Atau mungkin kalian beda, kalian justru halonya yang gak dapet, atau mungkin iringnya yang gak dapet. Nah, kalian komen di bawah aja. Oke, sekarang kita akan lihat dua unit ini. Gue gak tau ini sama apa enggak. Soalnya tadi gue coba sih rada berbeda sih. Jadi si Shiny Wish Dragon ini dia ultimate, teman-teman ya. Sama kayak Jotaro, dia ultimate. Harusnya damage-nya lebih gede ya. Lalu yang ini Wish Dragon Evo gue pengen bawa juga. Dia level 75, kemarin level 1 kan. Nah sekarang level 75. Dan Shiny Wish Dragonnya masih level 68. Oke lah ya, gak begitu ngaruh-ngaruh banget lah. Level-levelnya kalau udah tinggal segitu mah gak beda-beda jauh. Oke, sekarang kita langsung mencoba aja, teman-teman ya. Ikuzo. Oke, iya. Ini dia Shiny Shenron, gila. Shiny Shenron tuh dia kayak ada, kayak bersinar-sinar gitu, cuy. Gila, keren sih. Cuman sama aja kayaknya, sekalian bisa lihat tuh ya. Sama aja, Pak. Damage-nya kayak sama aja sebenarnya sama Wish Dragon yang Evo ya. Jadi kalau kalian shiny ini, kalian gak Evo. By the way, kalau kalian dapet shiny, itu kalian gak perlu Evo. Dia damage-nya sama kayak Wish Dragon Evo kayaknya. Makanya gitu, sekarang kita akan coba untuk naikin shiny wish dulu deh. Kita naikin shiny wish 3100, 4500, 7500, 10.000. Massive Dragon Beam. Oke, 15.000. Ya, jadi AoE juga kan sama aja sebenarnya, Pak, ya. Tapi damage-nya oke banget sih, lihat. Dan dia 8 detik, Pak. Beda ya, teman-teman ya. Tadi kan kemarin kan nggak salah Wish Dragon 10 nggak sih? Apa 9 ya? Gue lupa deh. Pokoknya segitulah, 25.000, 30.000. Anjir, damage-nya 500.000. Ada ability wish. Beda, Pak. Beda guys ya. Apakah sama? Abis ini gue akan naikin
si Wish Dragon juga deh. Abis ini gue naikin yang ini ya. Ini beda nih kayak teman-teman. Dia ada skill wish nih. Nah ini gue gak tahu ini skill wish apaan. Gue baca dulu bentar ya. 1 hour later. Jujur, gue nggak nemu apa gunanya wish ini teman-teman ya. Ntar kita pakai deh. Ada ability wish pak. Tapi kita sekarang naikinin dulu. Gue yakin beda sih. Oh belum. Oke. Iya dari damage aja udah beda pak. Lihat dari damage aja udah beda guys. Gila sih ini wish sakit banget pak. 500.000 anjir, not bad sih. Not bad ya untuk unit gratisan yang kalian bisa dapat dari story sama kayak Jotaro Oha. Ini boleh juga sih. Dan blessingnya juga tadi kan kalau udah lihat kan kalian keren juga sih lumayan ya. Ada naga gitu. Ya kalian kalau wish dragon biasa dia nggak ada ability pak. Dan dia attack speednya 10 dan dia damage-nya cuma 300.000 gitu kan. Sedangkan ini 542.000 hybrid sama dan sama-sama nge-cripple juga. Ini juga cripple kan? Iya, sama cripple juga. Bedanya dia 8 detik dan ada ability wish. Kita langsung pakai kali ya wish ya, penasaran gua. Wish. Apa ini Pak wish? Ability is on cooldown. Wah, what? Ability is on cooldown. What the hell happened? Apa yang terjadi? Wah, gue ngerti ini. Soalnya gue cari di wiki gak ada, pak. Gue cari di wiki gak ada sih maksudnya wish ini apaan. Gue gak tahu anjir. What does that mean? Apa maksudnya wish ini teman-teman ya? Oke. Gue gak tahu nih apa. Tapi ada waktunya. Waktunya cepet sih. Cooldownnya cepet ya. Apa ya? Apa ya shiny wish dragon ini apa ya? Apakah dia nge-heal base kita? Nge-heal kali ya? Enggak juga, enggak tahu sih gua kalau nge-heal ya. Soalnya dari cuma 300 sekali nabrak mati langsung gitu kan. Gua jujur gua enggak tahu sih. Kalau kalian udah punya dan kalian tahu, kalian komen di bawah aja karena jujur aja gua enggak tahu nih. Shiny wish dragon ini ability ngapain nih? Kita coba lagi deh. Ini kamu minggir dulu bisa enggak? Dia minggir dulu, gue wish. That's it, itu aja wishnya masih ngebug tau gak sih? Tuh, wishnya tuh masih ngebug guys. Kan gue udah bilang, game ini bug banget anjir, sumpah. Masa? Gak ada nih, gue yakin ability-nya masih belum ada guys. Belum ada apa-apa ya teman-teman ya kayaknya ya. Jadi cuman ada ability tapi gak bisa dipakai gitu ability-nya. Cuman cooldown doang, karena tadi pas gue klik pun dia nggak langsung cooldown kan? Nggak langsung cooldown tadi kalau kalian perhatiin. Jadi kita mesti keluar dulu, klik dia lagi, nah baru kelihatan tuh cooldownnya. Jadi masih agak ngebug gitu ya. Tapi ya, oke lah. Coba kita pakai lagi, bisa nggak? Bisa lebih dari satu kah? Nggak bisa. Jadi sama kayak Wish Dragon biasa ya, dia cuma satu doang. Which is okay sebenarnya. Nggak buruk-buruk banget sebenarnya sih. Jadi ya, yowes lah teman-teman ya. Oke, ya itu dia untuk Shiny Wish Dragon. Menurut gua Oke lah, not bad teman-teman ya, not bad sih. Kalau dibandingin sama yang Wish Dragon yang dari kode tuh, yang Evo, dia kan damage-nya cuma 300.000-an, sedangkan ini 500.000 bro. Attack speednya 8 lagi, AOE lagi, udah gitu hybrid lagi, cripple lagi, gila. Jadi oke sih, menurut gue lumayan bagus juga sih teman-teman ya si Shiny Wish Dragon ini. Ya untuk cara dapetinnya, sekarang gue kasih tahu kalian mesti main story Namek yang X6 dan itu gue dapetinnya di Nightmare. Gue gak tau apakah kalian bisa dapetin normal apa enggak, tapi lebih aman main di Nightmare aja, oke? Soalnya Nightmare gak begitu susah, kalian cuma perlu pakai Jotaro Oha, udah GG gitu kan, jadi gampang banget. Cuma pakai satu Jotaro Oha doang bisa kok. Kalau kalian punya Jotaro Oha, nah udah kalian bisa farming Namek yang X6 Nightmare. Itu kalian cuma modal taro satu boat sama kalian taro satu Jotaro, udah naikin terus sampai yang upgrade yang 6.000, nah udah GG tuh. Udah gak bisa dikalahin pak, susah banget anjir. Oke. Ya itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika yang suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe mau, gak usah disabi bapak. Ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. No!